Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabiahum ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah pelajaran syarh kutur nada karya Imam Ibn Hisham rahmatullah. Pada hari ini kita akan masuk di pembahasan Al-Kalam. Yaitu setelah selesai sel sel Al-Kalimah sel sebelum masuk bab erob, Masuk dalam pembahasan Al-Kalam. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisam Al-Anshari rahimallahu taala. al aslu wal kalamu lafdzul mufidun. Asyarhu bait. Ini aslun matannya. Wal kalamu lafdzun mufidun. Ya. Yeah? langsung dua saja. Kalam itu adalah lafat yang mufi. Lafat yang mufi. Itu namanya kalam. Tentunya sudah dikurangi pengertian yang di buku dasar. Kata morok sama bilwadi. Bilwadi sudah tidak dibutuhkan kalam. Karena kalam di sini kan dari kalimah. Sudah sebutkan sebelumnya. Iya, berarti dia lafat yang digunakan oleh orang Arab kemudian dikeluarkan kata merokat karena kan kalam sudah diberikan kemarin sebelumnya lawan dari mufrad kan al kalimah adalah kolun mufrad ketika membahas mufrad ya keluar yang merok merokap ya merokap jadi tidak perlu didatangkan di sini penting paling pokok adalah kalam itu lafat yang ada faedah yang ada faedahnya jadi tambah pendek pengertian kalam betul الشرح لما انحيت القول في الكلمة وقسامها السلاسة شرعت في تفسير الكلام فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد ونعني باللفظ التوت المشتمل على بعد الهروب أو ما هو في قوة ذلك فالأول نحو رجل وفرس والثاني كالضمير المستتر في نهوي في نهوي ادرب واذهب المقدر بقولك أنت ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به ونحو قوم زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به ونحو زيد ليس بكلام لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام awil kuudi falaysa li'annahu laysa bi baik kata bolo syarah lama anhaitu tatkala saya sudah selesai al berbicara fil kalimati tentang al kalimah kata wa dan pembagiannya astalasa yang tiga syarah tu maka saya memulai kitab Siril Kalam dalam penjelasan kalam. Pada kartu maka saya sebutkan, anahu ibaratun lafat Dia adalah ibarat dari lapat yang memiliki faedah. Dan kami inginkan dengan Lapat saud suara. Jadi namanya lapat, namanya kalam itu ada suaranya. Al-mustamil yang tercakup ala ba'dil huruf atau sebagian huruf. ma nah, ini dia yang tambahan di sini. sebelum kita dapatkan sebelumnya dia itu adalah suara yang tercakup dalam di atas sebagian huruf hijaiyah atau yang berada dalam kekuatan huruf kekuatan huruf contoh pertama ya maksudnya yang pertama di sini suara yang ada sebagian huruf hijaiyahnya rojul faros ini kan suara ada huruf hijaiyahnya ya kan rojul ada ro jim lam faros ada fa ro sin kan begitu Vastani yang kedua yaitu yang tadi Mahwafi kuatidali Apa yang berada dalam kekuatan lapat Apa yang berada dalam kekuatan lapat Kad domir seperti domir Al-mustatir Domir yang mustatir pinah pada contoh idrib Kalau antum lihat lapatnya domir tidak ada Ya kan idrib Kan lapatnya idrib saja Di dalamnya ada domirmus mustatir itu domir mustatir itu berada dalam kekuatan lafat kenapa karena yang mustatir itu ada bukan tidak ada paham kan namanya mustatir itu apa ada bukan tidak ada makanya yang ada itu cuma sembunyi maka seperti kekuatan yang a yang an kalau ada yang sembunyi itu sama dengan ada cuma tidak kelihatan maka dia, kita tidak bisa bilang ada suara, ada huruf hija. Hijaiyah, kita bilang apa? Berada dalam sama dengan kekuatan lafaz, sama dengan kekuatan yang ada huruf hijaiyahnya, yang ada huruf hijaiyah sama dengan idhab. yang ditakdirkan ucapan kamu anta, yang ditakdirkan ucapan kamu anta. Jadi, ini yang bisa kita pahami bahwa nanti domir mustatir, itu juga masuk dalam pembahasan kalam. Ketika antum bilang, antum katakan idrib, kalam atau kalimah? Kalam. Paham kan? Padahal kalau dilihat lapatnya berapa? Lapatnya berapa? Satu. Kadang kalau kita lihat lapatnya cuma satu, berarti ini al-kalimah. Kan begitu? Tapi ternyata di situ ada yang tersembunyi, yaitu domir mustatir. Dan domir mustatir itu dianggap ada, bukan tidak ada. Berada dalam kekuatan lafad. Sehingga ketika antum ditanya idrib, Kalam atau kalimat? Antum jawab apa? Kalam. Dipaham kan? Karena mustatir fi kuwati al -malfud. Yang disembunyi berada dalam kekuatan yang nampak. Berada dalam kekuatan yang nampak. Terus, wana anibil mufid. Kami maksud dengan kata mufid. Yang, kamu yang kami maksud dengan kata mufid. Ma yasihul ubih. Pendek sekali mufid di sini pengertiannya. Apa yang Tercukupkan dengannya. Apa yang sudah bisa tercukupkan dengannya. Jadi walaupun kalimatnya dua biji, dua kata, tapi kalau sudah tercukupkan dengannya, mufid. Tapi kalau ada kalimatnya tiga kata, tapi belum cukup, tidak mufid. Misalnya antum katakan, koma zaidun, zaid berdiri, mufid, karena orang sudah paham. Tapi kalau antum bilang, in koma zaid, kalau zaid berdiri, Mufid atau tidak? Tidak. Karena belum cukup. Orang masih tanya jika Zaid berdiri. Jadi makanya penyertian ini adalah paling pendek untuk menjelaskan Mufid. Dan itu mencukupi apa yang bisa kita pahami Mufid dengannya. Karena langsung bilang, Maya apa yang bisa tercukupkan dengannya. Apa yang bisa tercukupkan dengannya berapapun kalimatnya kalau sudah tercukupkan sudah itu namanya mufid ketika antum bilang tadi misalnya contoh idrib kamu pukullah sudah orang yang mendengar paham oh saya disuruh pukul berarti mufid berarti mufid pernah contoh koma zaidun kalam ini ini kalam kenapa li lafdun iktifa bih kan dia ada lapat yang bisa tercukupkan dengannya sudah sempurna pendengar ndak ndak menanti lagi sesuatu yang lain. Pendengar tidak menanti lagi sesuatu yang lain. Ya. Wanah dan contoh lain. Contoh lain Zaidun. Lain sabi kalab. Tentu. Zaidun bukan kalam. Kenapa? Li'annahu labdun la yasuhul iktifa'ubih. Kan dia ada lafad yang tidak cocok. Untuk tercukupkan dengannya. Ya. Tidak bisa tercukupkan dengannya. Lea. Wa'idha katakta Terus lagi. Kalau kamu menulis Zaidun ko'imun. Kamu tulis saja kamu tidak ngomong, kamu tidak ucapkan. Zaidun ko imun, kamu tulis masalan. sabi kalam. Ini juga bukan kalam. Padahal kalau ada orang membacanya, dia paham ini. Antum tulis kan Zaidun ko imun. Ada orang membacanya, dia akan paham. Oh Zaid berdiri. berdiri. Tapi apakah ini kalam? Bukan. Bukan kalam. Kenapa? Li wa in sohal iktifa lakinnahu laisal bilabdin. Karena dia walaupun sohi, benar, tercukupkan dengannya akan tetapi bukan lafat jadi harus lafat harus mubid. maka dalik demikian pula ida asyarta jika kamu berisyarat menunjuk ila ahadin kepada seorang bil untuk berdiri awil kuud atau duduk falaisa bikalam bukan juga kalam itu kenapa li'annahu laisa bilafdin karena dia bukanlah apa? bukanlah lafat. Karena dia bukan adalah lafat. Jelas ini pembahasan? Alhamdulillah. Ini ya yang belum katakan tentang pengertian kalam berikutnya. Suma qala aslun wa min ismain ka zaidun qaimun au wasmin Baik, matan berikutnya membahas tentang susunannya dan ini penutup dari pembahasan kalam. Wa qul paling sedikit tersusunnya. Kan Antum sudah paham tadi, namanya kalam itu harus susu. Susunan kalimat kan begitu. Paling sedikitnya berapa? Kalau paling banyak tidak usah dicontohkan. Tidak usah dikatakan kalau sebagai dasar pengetahuan. Karena paling banyak ya panjang kan begitu. Paling sedikitnya adalah minus main. kalau tilafihi. Paling sedikit tersusunnya. minus main dari dua isim. Nanti di syarah belakang jelaskan enam bentuk susunan yang ada dalam paragraf bahasa Arab. Tapi paling sedikitnya itu dari dua isim. Dari dua isim. Kazaidun ko imun. Lihat. Zaidun ko Dua isim. Zaid isim, ko isim. Au wasmin. Atau paling sedikit adalah dari fi'il dan isim. Dari fi'il dan isim. Paling sedikit. Contoh. Koma zaidun. Ini paling sedikitnya. Isim-isim. Fi'il i. Isim. Tidak ada fi'il-fi'il. Tidak ada fiil, fiil. Karena fiil fiil tidak jadi susunan kalam terus. Asyarhu suaru ta'lifil kalami sittun. Wa dzalika li'annahu imma an yata'allafa min ismaini aw min fi'lin wasmin. Minas minas maini aw min fi'lin wasmin aw min jumlatain aw min fi'lin wasmain aw min fi'lin wa thalathati asma'i aw min fi'lin wa arba'ati asma'i. Baik, Kata beliau syarah suar bentuk bentuk ta'lifil kalam susunan kalimat fitun ada enam bentuk susunan kalimat itu ada enam wadali kali'an nahu demikian itu karena imma terkadang ayat taala paminas main terkadang dia tersusun dari dua isim au min fiilin wasmin atau dari fiil dan isim nah itu sudah dua au min jumlatain atau dari dua jumlah ismiyaf filiah itu sudah tiga. Aumin min fiilin wasmain atau dari satu fiil dua isim bisa ya au fiilin wa asma' atau dari satu fiil tiga isim au fiilin wa arbaati asma' atau dari satu fiil dan empat isim ini susunan tertingginya jadi kadang antum lihat kalimat dalam bahasa Arab isim isim satu isim satu isim. Kadang fiil isim, satu fiil satu isim. Kadang dari dua jumlah ismiyah ismiyah ismia Berarti isim isim fiil isim. Iya, atau kadang dari satu fiil dua isim. Satu fiil dua isim. Terkadang dari satu fiil tiga isim. Terkadang dari satu fiil empat isim. Ini semua nanti ada ada contohnya dan ada bentuknya. Kita baca sekarang bentuknya ini ada enam. al -awalu. اما ائتلافه من اسمين فله اربع صور إن اهداها ان يكون مبتدا وخبر نهو زيد قائم الثانيه ان يكون مبتدا وفاعلا سد مسد الخبر نهو اقائم زيدان فانما جاز ذلك لانه في قوه قولك ايقوم الزيدان وذلك كلام تام لا حاجه له الى شيء فكذلك هذا السالسة. ayakuna mubtada'an wa na'iban an fa'ili fa'ilin sadda masadda dal nahu amadarubun zaidani li'annahu fi kuwati kawlika ayudrawu zaidani an ayakuna isma fi'lin wa fa'ilahu nahu hayhatal akiku fahayhata isma fi'lin wa huwa bima'na ba'uda wal-akiku fa'ilun bihi baik ini susunan pertama dan ini terbanyak susunan terbanyak ini ini. Adapun tersusunnya dari dua isim, maka dia ada empat bentuk. Jadi satu ini dua isim ya, isim isim maksudnya. Maka ini ada empat ada empat bentuk. Pertama ya mubtada terbanyak ini kan. Ada susunan isim isim mubtada Susunan isim isim mubtada Contoh zaidun ko imun. Zaidun ko imun. Paham Ramadan, Alhamdulillah. Kamu ke Ayub, Ramadan? Berdekatan kok sama Ayub tidur? Nah, enggak sih? Iya. Jam berapa mati? Sama hmm? ya? Tapi masih setelah itu, masih pikir? Nah, belum tidur jam 10? Nah, masa? Ah, belum. Jam berapa kau bangun? azan subuh. Tidak mungkin untuk tidur jam 10. Mati mi lampu tapi belum tidur dah. Siapa yang lihat di kapsul? Hanya Allah yang tahu. Kemudian antum. Hah? Jujur, jujur. Jam 10 langsung kotek. Tapi belum tidur. Hai nah, itu dia. Jangan. Sebelum jam 10 sudah ke kapsul. Ayo tak? ini masalah pokoknya kalau ada orang ngantuk ini dipastikan setelah jam 10 dia tidur ini hmm. masa ada orang tidur jam 10 ngantuk tidak ada cerita itu hmm. tanda, tanda dua orang ini saya dapat bahaya ini kapsul ini bisa menghayal orang di dalamnya hati-hati hmm. hidup -hati, hidupmu situ sekali kau berdua itu <tanda> hmm. Ah, baik. Jadi ini susunannya. Pertama mubtada khobar. qaimun, satu isim satu isim. Atan yang kedua, ayakuna mubtada. Ayakuna, keduanya mubtadaan wa Ini kan sudah kita belajar dari mutamima kalau ini kan. Ya. Dia adalah susunan dua isim di sini, satunya mubtada tapi satunya fa'il. Saddama saddal qobat. Inilah kita kenapa butuh belajar mutamimah baru kotor nada. Karena kan kaget kita di pembahasan kalam langsung begini. Kalau antum langsung kotor nada. Nah, kalam langsung. Eh, di kalam sudah ada susunan mutada, terus ada fi'il, ada fa'il. Sadda masaddal kobat, menutup tempatnya kok. Ini kan di pembahasan mutamimah. bahwa mutada kan ada dua, ada mutada lahu kobar, ada mutada lahu mar, marfu. Ah inilah. Kalau marfu ini maksudnya memiliki, Pak. Pak. Jadi ada muftada memiliki fa'il, bukan khobar. Sad damasal khobar yang menutup tempatnya khobar. Nah, contoh, aqaimun az-Zaidani. Qaimun muftada. Az-Zaidani adalah fa'il dari Qaimun. Hmm? Oh, silakan. Saya kira kenapa alasan kok? Ah. Hmm, Alhamdulillah. Iya, yeah. alasan kok lagi enak sekali dinginnya. Padahal mata mengantuk. <laughs> Alhamdulillah. Ah. Baik. Jadi antum bisa paham ini ya. Aku imun di awal oleh Hamzah kan antum sudah tahu juga kan di pembahasan mubtada Bah mubtada itu kan tidak boleh nakiro. Ya kan? Mubtada itu tidak boleh nakiro naki kecuali ada musaw musawwik. Di antara musawwiknya diawali oleh apa? istifham makanya di, dikasih masuk istri paham, supaya antum irob itu ko imun muktada karena kalau tidak ada istri paham, tidak bisa kita irob ini ko imun muktada paham kan bahkan tidak bisa dia di depan tidak bisa dia di depan harus azzaidani kok imun begitu kalau mau tapi ini aku imun azzaidan jadi kita ini irobnya dua isim ini intinya susunan kalam dua isim tapi dia adalah muktada terus zaidan adalah apa Fa'in sadama sadal ko Menutup tempatnya khobat, artinya muktada asalnya butuh khobar. Tapi kalau muktada sudah sempurna kalimatnya walaupun tanpa khobat, cukup. Dianggap kalam. Wa inna majaza dalika. Tiada lain dibolehkan hal itu. li'annahu fi kuwa fi Karena dia berada dalam kekuatan ucapan kamu. Ayakumuz Zaidan. Jadi, Aku imun az Zaidani sama dengan ucapan kamu, ayakumu Az-Zaidan, cuman Kalau antum ganti ke ayakumu Zaidan Maka ini ya fi'il isim Fi'il isim Bukan lagi yang di poin kita Yang isim-isim Terus Wa -ta eh, Kata balau, Wadali ke tam Demikian itu sudah kalam yang sempurna La lahu ila shay. Dia tidak butuh lagi kepada sesuatu Dia tidak butuh lagi kepada Sesuatu ya karena sudah sempurna dalika hada maka demikian pula ini demikian pula ini yaitu ketika ayakum zaidan itu sudah sempurna maka demikian pula aku imun zaidan itu maksudnya itu maksudnya jelas kan demikian pula ini ini kembali ke aku imun zaidan itu maksudnya harus untuk pahami tunjuknya itu arti artinya gini sebagaimana ayakum zaidan sudah sempurna itu maka demikian pula aku imun Zaidan itu juga sudah sempurna. Iya, yeah. susunan ketiga isim-isim. Satu isim satu isim. Ayakuna mutada. Keduanya berupa mutada. Wa naib an fa'il. Jadi ada kadang dia mutada dan naib ha? fa fa'il bukan fa'il tapi naib fa'il. Sadda masaddal qobat menutup tempatnya siapa? Qobat kan bisa kan dua bentuk. Ada mutada lahu fa'il, mutada lahu naib fa'il ya naib fa'il nah contoh amad rubun az zaidan tentunya isim maf'ul ya kan isim maf'ul isim beramal amal fi'il butuh naibul fa'il sama dengan tadi li annahu kuat, quwwat karena dia berada dalam kekuatan ucapan kamu ayo rubu zaidan sama itu cuma bedanya tadi tak tak takwil ke maklum kalau ini takwil ke majhul supaya sama Ya. Yeah. yang keempat, yang isim-isim. Satu isim, satu isim. Dan ini bentuk terakhir ini, dua isim. Ayakuna isma fi'li, ayakuna isma fi'lin, Bentuknya itu isim fi'l fi dan fa'il. Kan isim fi'l fi kan isim. Cuman maknanya adalah makna fi'il. Isim fi'l fi dan fa'ilnya. Nah, berarti isim-isim. Nah, hayhatal akiku. Hayhatal isim fi'in. Dia bermakna ba'udah wal akiku fa il bih berarti isim isim berarti isim isim terus asaniyah wa amma itilafuhu min fi'lin wasmin falahu suratani ihdahuma ayyakuna al ismu fa'ilan nahu qama zaidun wasaniyah ayyakuna al ismu na'iban anil fa'ili nahu duriba zaidun baik yang ketiga adapun tersusunnya dari fi'il dan isim sekarang fiil isim susunan begitu satu fiil satu i isim falahu surotan ternyata dia memiliki dua bentuk tentunya antum sudah hafal pasti bentuk ini ayat kunas ma fa'ilan iya yaitu isimnya itu berupa fa'il isimnya itu berupa fa'il contohnya koma zaidun mana isimnya zaidun ini namanya isim fiil ya isim fiil yang kedua ayat kunal ismu naif fa'il dan ini tidak ada masalah dua ini kan? Iya. Berarti susunan satu fiil satu isim adalah fiil fa'il fiil naibul fa'il itu maksudnya. Iya. Contoh duriba zaidun ini mudah. Terus salis wa amma itilafuhu min jumlataini ini falahu suratani aidon ihdahuma jumlat asharti wal jazai nahu in koma zaidun kumtu ada jumlah nahu Masya Allah. Adapun tersusunnya dari dua jumlah maka dia juga punya dua bentuk. Jadi masing-masing dua bentuk ya. Pertama empat, ini dua, tadi dua, nomor dua ini juga dua. Jadi tersusunnya dari dua jumlah maka dia punya dua bentuk. Pertama keduanya jumlah syarat dan balasannya. Antum lihat kan di alat penjazem dua fi, dua fiil. Itu sebenarnya ada dua jumlah itu. Ada dua jumlah. Karena jumlah syaratnya itu satu jumlah, jawaban syaratnya itu jumlah kedua. Kedua, itu sudah dua jumlah. Ya. Contoh in zaidun Untuk film di contohnya sini ya. In itu koma zaidun satu jumlah, kumtu dua jumlah. Jumlah kedua, kedua, jumlah pertama dan kedua. Bahasa yang kedua, bentuk kedua adalah jumlah tal kosan wa jawabi. Jumlah sumpah dan jawabannya. Kan kalau antum bersumpah itu sudah jumlah. Jawaban dari sumpah itu juga adalah apa? Jum? jumlah. ini sumpah dan jawabannya. Sumpah dan jawabannya. Contoh, ahli billah. satu. Dia bilang, saya bersumpah demi Allah. Binya situ mbak sumpah. Ahli billah. saya bersumpah demi Allah. Demi Allah. La zaidun ko imun, ini jawaban sumpah. Lam di situ, lam jawabul kosam. Lam di situ, lam jawaban sumpah sumpah lam jawaban sumpah azaidun Az ko adalah jumlah jawaban sumpah berarti ada dua jumlah terus Arrobi' wa amma itilafuhu it min fi'lin wasmain wa kana zaidun ko iman al oh, adapun tersusunnya dari satu fi'il dua isim satu fi'il dua isim karena contoh karena zaidun ko artinya karena dan saudari saudarinya jika kalau antum dapat susunan kalimat kana dan saudari saudarinya pasti satu fiil dua isim. Iya kan? Kan otomatis kan? Kana adalah fiil, kemudian dia butuh isim dan khobat Isim dan khabatnya itu adalah isim karena mubtada khobat Mubtada khobat Terus al wa -amma min asma'in hmm. Adapun tersusunnya dari satu fiil tiga isim, Contohnya alim tu zaid dan fadilan yaitu dona dan saudari saudarinya. Siapa begitu jadi? Satu fiil tiga isim adalah dona dan saudari saudarinya. Contohnya alim tu alim tu sini bermakna eh, yakin. Saya yakin zaid itu utama. Ini kan temannya dona. Artinya dona dan saudari saudarinya. Kalau antum dapat dona dan saudari saudarinya pasti satu isim tiga fiil. Satu fiil tiga isim. Karena kenapa? Karena dona itu beramal pada mutada dan khobar berarti sudah dua isim dengan syarat sudah punya pak fa fa'il berarti itu isim keti ketiga terus as terakhir bentuk terakhir asadis as wa amma itilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma'in fanahu a'lam tu zaidan amrun fadilan yang keenam dan ini yang terakhir adapun tersusunnya dari satu fi'il empat isim <tuh> Maka contohnya hmm. A alam tu Zaid Amron Fadilan. Saya meyakinkan Zaid bahwa Amr itu mulia. Ini kan lihat A alam tu satu fiil tu satu isim. Zaidan dan isim kedua tu isim pertama. Zaid dan isim kedua. Amron isim ketiga. Fadilan isim keempat. Dan ini hanya ada dua kata dalam bahasa Arab yang seperti ini yaitu dia satu fiil dan membutuhkan setelahnya empat isim. Ini kata pertama, a'lama. Kata kedua, aro. Kata kedua, aro. Jadi dua kata saja dalam dunia bahasa Arab yang seperti itu. Ya. A'lama sama aro. Kenapa a'lama? Karena a'lama dari alima, temannya donna. Aro sama dari roa temannya don dona kan begini kalau ada fiil lazim diubah ke wazan afala jadi apa muta muta adi. butuh satu kan kalau sudah butuh satu jadi butuh dua kan begitu kalau sudah butuh dua jadi butuh berapa tiga kan ini alama dari kata alima temannya dona butuh berapa tiga cocok tak wah tapi kita kan berbicara maf'ulnya, bukan isimnya kan. Maf'ulnya berarti kan dua, dah. Kan? Jadi kan alima, temannya donna. Alima kan butuh berapa maf'ul? Dia butuh dua maf'ul, kan begitu? Butuh dua maf'ul. Eh, dengan fa'il jadinya tiga. Eh Aro, dari kata ro'a. Butuh berapa maf'ul? Sama, dua. Berarti ada tiga i? Isim. Kita ubah dia ke aro dan a'alama. Wazan af'ala. Jadi kalau dia butuh dua, menjadi butuh berapa sekarang? Tiga. Makanya, karena dia butuh tiga, berarti nanti jadinya ada tiga isim. Tambah lagi satu kan fa'ilnya. Berarti semuanya berapa? Empat isim satu fi'il. Itu hanya dua itu saja. Karena dari temannya donna, yang diubah menjadi wazan af'ala, hanya dua kata. Dari temannya donna, yang diubah ke wazan af'ala, hanya dua kata. Yaitu alima dan roa ah. Ali Madan roa ah. Masyad ah, ustaz masya Allah. selesai terus fahadhi suara ta'lifi wa itilafihi min asmaini A'u min fi'lin wasmin kama zakartu ama sorrah bihi min anna min anna dalika huwa akulu ma yata'lafu minhu al kalamu wahwa Huwa muradun nahwiyina wa tuhimu annahu la illa min min fi'lin baik selesai kalam kita sudah selesai dari kalam dan selesai dari tahap pertama jadinya ini maka ini adalah bentuk susunan kalam dan paling sedikitnya dari dua isim atau dari satu fi'il dan satu isim sebagaimana yang saya sebutkan dan apa yang saya katakan itu bahwasanya dia adalah paling sedikit tersusun darinya kalam itu yang diinginkan oleh ulama nahwu ketika mereka mengatakan dia tersusun dari dua isim atau dari satu fiil dan isim itu maksudnya paling sedikit walaupun dia tidak bilang paling sedikit tapi kalau dia bilang tersusun dari dua isim tersusun dari fiil dan isim maksudnya paling sedikit jangan tuh oh berarti kalam hanya begitu ya paham kan itu dia berbicara paling sedikitnya wa ibarat ba'dihim memang ibarat sebagian mereka sebagian ulama nahwu ya tuhimu memberikan sangkaan annahu yakunu bahasanya tidak akan ada ilah kecuali minas main dari dua isim au min fi'lin wasmin atau dari satu fi'il dan i isim sebagian ibarat mereka kadang kita menyangka begitu oh berarti kalau namanya kalam itu pasti isim-isim atau fi'il i isim enggak itu paling sedikit itu paling sedikitnya begitu. Apakah bisa lebih banyak? Bisa. Itulah tadi susunannya. Ya, itulah susunan yang belum sampaikan. Selesai kalam. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Supaya setelahnya kita langsung masuk bab Erop. Ya. Jadi kita sudah langsung masuk bab Erop setelahnya. Ada pertanyaan? Fadol Suhail. Semua yang bisa disembunyikan domirnya, nah, berarti iya, kalah. Ustaz tadi Sehari Purkalam Maka kita disimpulkan bahawa Bufik itu telah mengeluarkan dari Desim Simplot Dan dapat itu mengeluarkan Ini syarat Indah kalau lafat mengeluarkan banyak hal, tulisan, isyarat, nah, tentang pembentukan kalam, yang kita katakan, nah, iman, Nah, modul force man itu dibentuk oleh ma. Huruf musyawabila isa. Nah, ini masuk di Huruf kan tidak masuk susunan kalimat. Jadi yang bentuk modul force. Isim isim. Huruf ikali, kalam itu tidak tersusun dari huruf. Karena huruf tidak punya kedudukan dalam kalam. Huruf kan la mahal la minal Jadi yang punya, yang kalam itu tersusun, yang punya mahal. Bukan yang tidak punya mahal seperti huruf. Jadi huruf itu tidak dianggap dalam susunan kalam. Jadi tidak ada yang bilang satu huruf, dua isim. Tidak, karena huruf tidak punya mahal. Tidak punya kedudukan dia. Hanya fiil dan isim saja. Terus. Terus. Ustaz, Pak paham ji? Yakin? Ada yang belum dipahami sedikit? Enggak ada? Ah yakin. Yakin. Alhamdulillah. Alamat, usul tiga maf'ul. Iya. Mm -hmm. Yang keempat, isim yang keempatnya adalah fa'il. Kan Ketiga maf'ul. Mana fa'ilnya? Hmm. Paham tak? Terus bagi teman-teman yang selesai kita kan, selesai kan? Yang nanti misalnya kita sudah naik di muta di kelas yang baru itu, misalnya antum mau ulang tidak ada masa. Itu tuh pelajaran dibukakan pilihan, artinya antum boleh memilih. Kalau antum bisa belajar di situ belajar, kalau enggak, antum bisa mundur kembali belajar mundur di kelas telah nyantum tak kelas yang baru. Kenapa boleh? Kan bukan ini sistem yang dibukakan di RBA 3 wajib maksudnya harus begitu. Endak eh, endak harus itu cuman dibukakan sistemnya dibukakan pelajaran yang ikut boleh yang tidak ikut misalnya yang penting dia tidak ikut bukan main-main, tidur-tidur di atas, enggak dia enggak ikut, kan ikut pelajaran lain ada dia mau ulang pelajaran Antum paham jadi saya ngomong, artinya yang gini itu pelajaran yang kita buka di RBA itu adalah pilihan bagi Antum supaya enggak nganggut jadi kalau Antum misalnya tidak ikut itu pelajaran, harus Antum ikut pelajaran lain enggak boleh enggak ikut, baru pergi main jadi itu kita sesing buka pelajarannya, itu bukan yang wajib seperti sekolah Oh ini kelas 2 harus ikut semua di situ, tidak boleh saya mundur kembali di yang lain. Nda. Misalnya nanti tuh antum belum mantap mutamima, boleh antum. Iya, izin sama ustadz yang ada di jam itu misalnya, saya mau fokus dulu mutamima misalnya. Tapi kalau antum sudah paham, begitu. Pilihan, jadi bukan kewajiban. Jadi kita membukakan itu adalah supaya antum pintar, begitu supaya antum bisa belajar. Dipahamkan? Nah, tapi yang salah adalah sudah tidak ikut di situ tidak ikut juga yang lain begitu itu salah nanti antum pakai untuk tidur tidur yang lain belajar antum tidur dipahami jadi, iya. jadi bukan berarti wah sudah misalnya nah tidak boleh lagi belajarnya boleh ulang boleh mengulang tidak ada masalah, tidak ada masalah yang penting jangan antum paksa Halih antum belum bisa paham? Anda? Alhamdulillah. Subhanak, mandik surga.